di mata catat wakil pak bayang serenti si itu suki pasti aduh parah belas masih nung ya nah nasi ini kita kasihin enak dan melihat di minum genek yo supaya tenaganya bisa pulih pandai saking malas merasa sama guru ya santri ya santri hanya lewat tapi di bebu sana ya aduh Ali makin si mau kan doa ya berikan baik sampai kemarin dia belum merusak makan diambil tuh langsung duel dunia waktu tersingkir dan besok tidak mangkat ke pikiran mana-mana saya ini yang harus bibi kapol lagi apa nih sejabannya pesantren pun doi lagi kalau mau jangan sih jangan orang anu-anu anu teman kita kita ronan anu pacat kata lama seorang anu bicara kau jadi hari mah sebisa kali kata pakon ya jadi hari-hari mah kau istana dalam sejarahnya pesantren itu lagi apa suranji kilok dari perintin dari musuh sebab kumandul maka anak bocah wadun ditakuni jawa bisa anu-anunya kelingan kelingan isun di dua tangga ini esok di ketemu isun garam yang tugas di ketemu kalau bocah wadun mau ditakuni mau garapan nanti tujuannya nanti dan kalau siapa anu jangan pulang menggarapan anu menganuk daripada tubuh anu itu esok ketemu lantaran jawabannya anu-anu baik jangan lupa sahabat anak kabar bocah wadun tiba tuh yang mendapat motor setengah jalan itu tujuan yang ada yang udah dikatakan Abdul mana? Iya temenan dulu ya terus kalau habis ketemu apakah keperintah ajengan guru katanya bukan berbersih musholah di pesantren teman-teman apakah kalian ada tugas bukan menggulang santrian yang di pesantren lantas tugas yang keperintah hari ini halimah ngadang kakak misteri itu kan jalan itu ada tujuan apa ya? Tujuannya ya ini ada motor kan gak enak kan anu harapan ngadang sampai yang diwati harapan kapan hari malam harapan kapan ya orang mantap dari apa bahkan makan rasa senang lawan anak kita kona sebagai jalan yang sejarah batinnya halimah dia lebih kecilnya gelar wajah takon apa sih dia harapan takon bakal Abdul Manan tuh bakal ini pondok pesantren tuh barangnya boro beli kumpulan beli kumpulan boro beli kumpulan beli
Halimah. Lamun tikus sing dadi pitutane Halimah. Tutupe cuma ngerasa seneng dia dengan kakaknya gimana mula langsung panggung ini sejarah pesantren nama guru Habib ini. Oh,
Terima kasih.